Adakah aku ni pandai berenang? Ha, soalan cepu mas. Sebenarnya aku pun tak berapa tahu yang aku ni sebenarnya pandai berenang ke tak. Tapi macam biasalah. Jom kita back to origin Sumi. Aku belajar berenang ni sejak aku kecil lagi, iaitu masa aku darjah 4. Ada satu fasa aku ni, setiap petang je aku dengan kawan aku, kita orang mesti akan pergi berenang dekat satu kolam renang open ni yang berdekatan dengan rumah kita orang tentu. Masa tu, aku dengan kawan aku ni, kita orang kenal lah seorang budak ni yang bila kita orang datang je, dia mesti akan ada dekat kolam renang tu. Hello. Aku rasa mak dia niaga dekat-dekat kot. Ataupun kolam renang tu dia punya. Dia korek sendiri buat kolam renang tu. Ataupun dia beli pada orang lain. Entahlah. Apa-apa pun, dialah yang mengajar aku seber sikit dalam berenang ni kalau korang nak tahu. Sebenarnya aku mandi kat swimming pool tu. Aku mandi kat tempat cetek je. Macam baby. Dan dia memang pro lah dan mandi kat tempat yang dalam je. Aku masa tu, macam mana dia terapung ke air tu? Kan? Macam magic je. Abang kata Melayu, malu bertanya, sesat jalan. Dan dalam situasi ni pula, malu berguru, tak dapatlah ilmu. So aku pun berguru lah dengan dia. Lepas aku berguru dengan master aku selama beberapa hari, aku start rasa macam aku dah pandai ni berenang. Macam aku dah tahu dah beri. Masa aku lemas tu, aku terkapai-kapai selama beberapa minit kat lah. Dan budak tu ada kat situ dan duduk depan aku, dia tengok je. Dia tak capai pun tangan aku. Aku tak tahulah masa tu dia ingat aku ni bergurau ke, ataupun dia sengaja nak ajar aku cara susah, ataupun dia memang plan nak lemaskan aku. Sampai lalas aku dapat capai lah juga tangga kat tepi kolam renang tu. Lepas tu dia baru capai tangan aku dan dia tarik aku naik. Lepas aku naik tu, aku tak ingat apa dialog aku dengan dia time tu. Tapi setakat lemas kecil ni tak membuatkan aku putus asa. Yelah, bukan lemas sampai pingsan pun kan. Aku terus praktis berenang lagi sampailah aku pandai. Aku terlupa nak cakap pasal kedalaman kolam ni kan. Kedalaman dia cuma 2 kali tinggi aku time tu. Lepas je dari pandai tu, kita orang setiap hari berenang macam dolphin kat situ. Aku ingat lagi member aku ni pergi campak macam gelang kat dalam kolam renang tu. Lepas tu kita orang pergi lumba siapa paling cepat boleh pergi ambil benda tu kat dalam dasar. Bestnya time tu. Hidup ni rasa macam hidupan Atlantis. Tapi semuanya berakhirlah juga one day. Aku dengan kawan aku ni slowly kurang dah pergi kolam renang tu. Dan start buat benda lain pula. Boring dalam berenang. Jom terbang. Woo! Pada satu hari ni adalah kawan lain aku ni pula ajak aku pergi mandi kolam renang. Dengan ayah dia sekali dan dengan adik-beradik dia sekali masa tu. Masa tu aku pun teringatlah semua memori-memori indah aku berenang dulu dekat kolam renang. Lepas tu kita orang sampailah kat kolam renang tu. Kolam renang ni dia besar weh, tak main-main. Besar dia macam 3 kali ganda lebih daripada kolam renang yang aku pernah mandi sebelum ni. Kawan aku ni, dari dia sampai ke adik dia yang paling kecil 5 tahun kot umur dia time tu, semua pandai berenang. Bapak dia yang ajar daripada kecil. Mungkin nak bagi masuk Olimpik ke apa, aku tak tahulah kan. Tapi dia orang memang talented lah berenang-berenang ni semua. Masa aku sampai je kat kolam tu, aku terus berenang sampai ke tengah-tengah kolam tu. Dan lepas tu aku pun buatlah deep dive itu ke dalam. Dan masa tu aku baru perasan yang kolam tu kedalaman dia dekat 10 meter weh. Aku masa tu terkejut weh bila nampak. Dan aku cepat-cepat berenang ke permukaan. Dan lepas tu menggelepar lemas itu. Ayah dia terus suruh adik dia yang kecil tu pergi tarik aku. Lepas tu dia cakap kat aku, kalau tak pandai berenang, janganlah pergi kat tempat dalam. Aku pun tak tahu nak cakap apa masa tu. Aku ni pandai ke hidup. Aku pun macam biasalah, back to mandi macam baby. Boleh kata 8 ke 9 tahun ke lepas peristiwa ni, aku baru berpeluang pergi test lagi courage aku ni untuk pergi mandi kat tempat dalam lagi. Masa ni aku bawa habis SPM dan aku kerja part time dekat satu company telco ni. Diorang pergi bawa semua staff dia pergi mandi kat Tasik Kenyir. Kita orang naik macam satu ferry ni dan kita orang stop kat tepi tasik tu. Dan kalau kita jalan ke depan sikit daripada tasik tu, ada sungai kat situ. Budak-budak lelaki ni masa tu semua terjun masuk tasik tu dan berenang ke sungai tu. Dan tasik tu bukan setakat 10 meter aku rasa kali ni, beratus meter kot. Sampai air dasar dia nampak gelap je tempat. Dan aku adalah juga pergi mandi kolam ni semua, ke sungai ke kan. Tapi tak adalah tempat yang dalam, tempat cetek je. Ha, masa tu aku mulalah duk fikir, kalau aku lemas ni malu weh. Weh, Sumi lemas. Tapi masa tu aku beranikanlah diri aku juga untuk try berenang kat tempat dalam ni. Yahoo. Yeay, aku timbul. Alah. Cuma lepas je aku timbul tu, aku terus cepat-cepat pergi cari tempat berpaut. Takut timbulnya tak lama. So, conclusion dekat sini, aku sebenarnya pandai berenang lah kan. Cuma itulah, kadang-kadang kurang keyakinan tu boleh membuatkan bakat kita tu macam tenggelam. Salam semua dan hai. Pasal aku lemas ni, aku tak tahulah nak dikategorikan lemas ke tak. Sebab bila aku tengok online, orang lemas, semua level dia sampai pengsan, tak sedar diri. Tapi aku tak pun. Aku cuma macam hilang arah, tidak dapat mengawal diri di atas permukaan air. Lebih kurang macam tu lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi aku harap korang faham je lah cerita dia kan. Apa yang aku nak sampaikan. Dan swimming pool yang aku cakap 10 meter tu, aku tak rasa dia 10 meter tau. Bila aku google balik, dia macam lebih kurang 8 meter gitu. Tapi dalam lah juga kan. By the way, thanks semua dekat geng-geng Sumi Force aku sebab setia sampai sekarang support aku. Korang the best. Juga tak terlupa adalah subscriber-subscriber aku semua lah, sebab tanpa korang
siapalah saya ni kan. Dan satu lagi terima kasih yang aku nak cakap adalah kepada sponsor untuk video aku kali ni, iaitu Gaumon. Kepada korang yang teringin juga nak pakai tablet Gaumon ni, korang boleh dapatkan dengan link dekat bawah ni. Okey, sampai situ je. Selamat siang ataupun selamat malam dekat waktu apa yang korang tengah tengok sekarang. Dan bye.